polisi lakukan pembongkaran makam Lina, istri Teddy, mantan komedian Sule, untuk lakukan otopsi. Polisi akan membongkar makam Lina Zubaidah, mantan istri komedian Sule. Pembongkaran makam itu untuk dilakukan otopsi terhadap Lina sebagai kelanjutan dari proses penyelidikan pihak kepolisian. Sejak Kamis pagi, puluhan anggota kepolisian sudah berjaga di makam Sekelimus Utara 1, Kelurahan Batu Nunggal, Bandung Kidul, Kota Bandung. Hal itu mengundang warga di sekitar menonton proses pembongkaran makam Lina tersebut. Berdasarkan pantauan, sanak keluarga dari almarhumah Lina sudah berada di lokasi pemakaman. Beberapa polisi terlihat menjaga pintu masuk makam. Makam Lina sudah dipasangi tanda dengan dibalut kain merah di setiap sisi. Proses penggalian makam pun belum berlangsung. Hingga saat ini belum terlihat anak-anak Lina termasuk Rizky Febian di lokasi. Namun tim kuasa hukum Rizky sudah berada di sana untuk memastikan putra sulung itu datang menyaksikan proses tersebut. Iki insya Allah akan datang, kata Bahyuni Zaili, salah seorang kuasa hukum saat ditemui di lokasi pemakaman. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.